Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu lagi dengan Toyib TV ya tentunya. Ini nantinya akan saya buatkan tutorial untuk Anda ya. Ini membuat tebokan dengan lebar 3 cm ya. Ini pesanan. Ini pesanan dari Sumatera, Riau. Dari Riau ya. Ini ada bahan-bahannya ini. Ini sebelum itu kita ngopi dulu karena kopi adalah kunci ya. Ingat, kopi adalah kunci biar ruwet-ruwet itu hilang. Udah mau habis nanti bikin lagi. Ini ada Pak Pos ya, Pak Pos yang ngambil, ini ngambil pesanan ini. Ini buat ke Kalimantan ya ini. Ini buat ke Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara ini sangkar ruji miring siap rakit. Ini nanti bisa langsung dibawa sama petugasnya. Itu petugasnya Mas Adit dari Pos. Oke, untuk lanjut ke video tutorial cara membuatnya, kita langsung aja simak ya. Simak dengan detail tentunya biar jenengan nanti buat tebokan itu bisa tahu. Kalau misalkan bahan-bahannya misalkan untuk tebokan kecil ini bahannya jenengan pasti gampang sekali karena untuk tebalan atau jarak ininya 3 cm ya. Jadi ada kecil nanti cuman double dengan ring badan sama ring tutup tripleknya nanti sesuaikan jadi biar rada pas gitu ya. Oke, langsung aja kita ke tutorial. Ini langsung ya bahannya kita pasang. Kita ukur. Ini udah jadi masalahnya. Jadi kita ini lepas aja dulu. Ukurnya seperti biasa ya, seperti kita membuat tebokan yang biasa. Cuman kita cari potlot, ini kita cari tempat duduk biar ada tinggi. Kita coret, tapi sudah tahu ya, kayaknya yang jelas kita coret dulu untuk awal kita narik ininya. Coret, lalu kita lingkarkan dan dipencet-pencet, dipijit ya. Dipijit, nah ini nyampe di pelipitnya. Pelipit itu dalam ini yang kecil, yang tipis ini namanya pelipit. Lalu kita gini pencet-pencet sampai rata. Nah, sudah. Kalau sudah ketemu, nah sudah ketemu kita coret. Ini coretan yang di sini tadi diputarkan di sebelah sini, lalu kalau sudah ketemu kita coret yang sini, lalu kemudian kita ini lepas. Ini sudah jadi ukuran teboknya ya, ukuran teboknya. Ini tempat pelurunya kita pinggirkan. Lalu ini kan kalau misalkan kayak gini, ini di sini wah gini bisa, cuman ini tuh balik lagi kita rada mekar-mekarin dulu. Ini ya, mekar-mekarin dulu. Nah, ini kalau sudah, ini belum, dikit lagi. Ini sangkar nomor 2 ya ini. Ini dengan mintanya tipis. Jadi langkah baiknya saya bagikan jenengan juga videonya. Kalau tebloknya tipis. Kita potong aja gunakan scroll ya. Kalau nggak ada scroll pakai tangan gini yang geraji itu bisa. Dan kita pakai scroll biar ada cepat. Nah, setelah potong kayak gini ya, setelah potong kita lepas ini. Ini juga dilepas gitu. Nah, sudah lepas ya. Lalu kemudian kita lem. Lalu kita ngap-ngapkan ya, bahasa Jawanya di ngap-ngapkan itu di apa, di megar-megarin. Lalu kita lem ya.
cocok pepes di sini. Sudah pas apa belum? Ternyata belum ya. Kita kalau belum pas berarti kita di sini. Yang rada tebel kita kurangin. Masukin. Ini ya. Nah, sudah pas ya. Sudah pas. Lalu kita mau buat ini tebokannya cembung atau enggak. Kalau misalnya cembung kita amplas kita kesik dulu. Nah, sekarang kita kesik pinggir-pinggirnya dulu. Kalau mau buat cembung kita buang antara ininya pinggir-pinggirnya dulu ya. Pinggir sama pinggir. Lalu kemudian nanti kita amplas. Nah ini ya, kita amplas. Amplasnya kanan kiri, cuman kita menggunakan amplas yang kasar dulu. Setelah kasar nanti kita akan halus. Kita rada halus, ini rada geser ke sana. Jadi gini. Baru kita menggunakan amplas yang halus. Gitu. Kayak gini. Gitu. Sudah halus ya. Tuh, sudah halus ya. Baru kita menggunakan amplas tangan gini. Tak golek isik. Nah, setelah itu, setelah kayak gini ya, kita amplas tangan aja. Jadi rada nanti alusnya menggila gitu. Ya cuman amplasnya berapa? Ini 240 yang ini. Kita amplas tangan sini aja. Gitu ya. Ini udah halus. Jenengan bisa lebih halus lagi dengan amplas di atas 1000 ya. Di atas 1000 nanti kalau sudah jadi tepuan jenengan di rumah mau di amplas pakai amplas 1000. Gitu ya. Nih. Udah menggila ya. Sudah. Oh, takutnya lalat kepleset gitu. Nah, kita menggunakan ini ya, router ini ya. Ini langsung kita hidupin karena ini langsung nyala ya. Ini langsung nyala, kita rusak, rada rusak. Cobaan ini tempat triplek nantinya. Tempat triplek, langsung kita ke tempat triplek. Ya, kita langsung pasang triplek. Ini kita ukur dulu. Berapa sih tebelnya? Oh, 58. 58 ya. Kalau 58 bagi 2 nantinya. Jadi kita sebelah sini dulu. Oh, ini juga 58. 58 ya. Berarti kita bagi 2. Berarti 29 ya. Kita tinggal tutup ini, ditutup triplek gitu. Jadi kita singkirkan dulu. Oke ya, kita langsung pasang
ini ya, tutup refleksnya nanti kayak gini. Kecil, mantep mantep mantep. Kita potong dulu miring gini, gitu ya. Langsung kita rada dirapihin dulu dalamnya biar nanti nggak kesusahan. Jadi ya, jadi ini besoknya kita pasang dulu kok bisa. Jadi ini ya untuk pembuatan
tebok dengan apa lebar 3 cm. Jadinya kalau jadinya gini. Ini kan 3 cm ya. Tuh. 3 cm. 3 cm ini jadinya kalau keseluruhan ini 5 cm ya. Jadi 5 cm jadinya. Nah, jadinya 5 cm. Nanti jenengan bisa buat dengan lebih bagus lagi kalau jenengan. Kalau saya cuma tutorial nanti untuk yang pemula-pemula gitu ya. Untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.